waktunya untuk bisa share hal-hal yang positif gitu, apalagi zaman sekarang, terutama anak-anak millennials yang dimana mereka merasa bahwa life is on social media. Sebenarnya kalau kita, at least kita udah pernah ngerasain dimana life is not on social media gitu. Yeah. Kita pernah ngerasain everything is so real gitu kan. Sebenarnya kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka pikir, a lot of them still think that their life is that social media gitu. Jadi apapun yang dikasih dia, temennya ngomong, temennya like or dislike, follow or unfollow, itu tuh menurut mereka it's real life. Nah itu mungkin dan yang itu menjadi kayak kriteria bagaimana menilai diri mereka sendiri, exactly. Dan itu yang berbahaya sebenarnya. Nah itu dia mas, karena saya pikir harus ada balance. Kalau misalnya mereka melihat segala sesuatu di social media dan begitu gampangnya orang untuk ngomongin yang negatif tentang mereka, harus ada orang-orang seperti kita yang mereka dengar hal-hal yang positif. Jadi biar balance gitu, nggak everything is all yang negatif, apa yang instan gitu.